di mata urat tebit. Terung mata urat tebit itu siapa saja yang bisa membaca Al-Quran ini, itulah namanya negeri di bawah angin. Arti daripada Al-Quran kuno adalah lembaran-lembaran Al-Quran, karena Al-Quran ini belum tutup, Al-Quran ini macam pulih babak, pulih pulih, karena masih tertulis batu dan di batang kayu. Olehnya adalah gecok di Al-Quran yang pada kena Al-Quran yang dibaca Al-Quran yang nyokonan kalau di bawah angin. Oleh Zaid dan Sarif tidak ada kekuatan dan kekuasaan untuk membawa agama, basa-basi ini diketahuilah oleh raja. Karena dulu di Jeddah ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Gerhara, nama rajanya bernama Pakir Muhammad, mangkubuminya bernama Cik Ismail. Beliau membawa agama kemari dengan cara membuat 13 buah betra, mengumpulkan 300 orang rombongannya, mengambil tegala itu dan berlayar. Lalu dalam pelayarannya, berlabuh di Ternate, di Saigon, Sri Lanka, Gujarat, juga beberapa buah benua yang lain. Tidak ada orang yang bisa membaca Al-Fatihah tadi, berlabuhlah di ujung pulau Andalah kini, di sebuah dermaga namanya Pantai Tua. Lalu maka dikatakan dalam sejarah masuknya agama Islam pertama melalui di pedak Perlak, benar sekali, karena kerajaan di Perlak itu namanya Pantai Tua, bukan nama Perlak. Perlak bukan nama kerajaan, itu nama batang kayu, itu material betra-betra. Kita dapat melihat di Perlak ada belang betranya, itulah bukti kuat kalau kerajaannya namanya Pantai Tua. Lalu beliau tidak beliau mendarat di situ dan menjumpai sama rajanya dengan kata singkat perkenalan, mengadakan halnya bahwa pembawa ditahi pada Rasul. Lalu beliau tersebut ini adalah membuka Al-Quran tadi untuk disuruh membacanya. Jelas beliau tidak bisa membaca karena dialah raja Hindu. Meninggalkan Perlak, berlayar lagi sampai ke Baru namanya Danau Toba. Karena dulu di Medan ada sebuah kerajaan namanya Deri Tua, kerajaan Tua tunduk pada kerajaan Paseh, hingga Deri Tua dibuat berbau istana Paseh. Yang kat seorang rakyat yang jelayak jadi raja bernama Allah Sultan Maimun. Lalu oleh Sultan Maimun minta bantuan kepada Malik Saleh, karena rakyatnya di sana sangat batat sekali, batatnya tidak memberikan kerajaan dan juga agamanya, mereka itu selalu ingin duduk menyuruh di gunung sana, ingin menyendiri. Lalu minta bantuan kepada Malik Saleh karena mereka suka tinggal di istana, banyak kali peraturan agama, peraturan istana. Lalu dikirim ke sana lah bernama pengawal beliau ini bernama Tuhar. Tuhar tersebut selalu dijuluki dengan nama singa raja dan juga harimau raja karena beliau pengawal raja yang sangat begis. Dikirimlah ke sana tadi Tuhar yang nama aslinya ke sana yang dijuluki dengan harimau raja. Sampai ke sana bisa menemukan suku Batak, maka dikenakan Batak dan singa raja menjadi pahlawannya, dijuluki dengan si singa manga raja. Kalau orang Padang dasarkan daripada menang kerbau, menang kebau, minang kebau, maka rumah adatnya dibuat tenuk kerbau, berbulu hijau bagaimana bulu-bulu kerbau begitu. Lalu di sana juga tidak bisa membacanya dan meninggalkan sana, berlayar lagi hingga berlabuh di Barus, berlabuh lagi yang bernama tadi di Muara Paseh. Kita tinggalkan dulu pembawa agamanya, kita kembali dulu kepada kakek Malik Saleh. Kakek Malik Saleh namanya Malik Ahmad dan Malik Muhammad tadi untuk mencari rempah-rempah berdasarkan pada Yaman Selatan. Lalu beliau tersebut masuk kemari batu pulau ini namanya Pulau Perca, lalu berubah nama menjadi Pulau Ruja hingga berdiri lagi dan berdiri beberapa buah kerajaan, berubah nama lagi menjadi Pulau Andalas berdasarkan daripada Andalusia. Lalu beliau tersebut tentu saja sudah beranak pinak di sini. Dan Malik Ahmad tadi mempunyai seorang putra diberi nama Muhammad Merah Gajah. Malik Muhammad tadi mempunyai seorang putri diberi nama Putri Betum. Di antara Muhammad Merah Gajah bersama dengan Putri Betum dikawinkan lahir dua orang putra. Pertama bernama adalah Merah Siwa Al-Malik Saleh, kedua bernama Merah Sum. Dua-duanya adalah putra dan juga satu ayah satu ibu. Merah Siwa sudah dewasa, beliau tersebut masih memegang sebuah perguruan kecil belum misi di diri Majrun, sekarang menjadi nama sebuah desa Manjrun. Di situ perguruannya namanya Pulau Mangat, maka dikatakan kecamatan Belang Mangat, beliau ketuanya. Adik beliau telah menjadi raja, menemukan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Campa. Kerajaan Campa berpindah dari Thailand dan Kemboja, tinggal di sini adalah namanya Raja Jempa. Lalu Raja Jempa tersebut memperluaskan kerajaannya, membuat sebuah negeri baru namanya negeri antara laut dan gunung. Lalu menunggangi gajah putih. Lalu dia keluar sebuah kata namanya Birun, maka ikun Birun. Negeri antara dulu namanya Jamal Malik Saleh, Jamal Malik Dewa, dijuluki negeri Kayangan, sekarang namanya Takengon, adik beliau ketuanya. Lalu yang sudah berlabuh di Muara Paseh mendarat, menanyakan kepada orang negeri, apakah di sini ada kerajaan? Jawabannya tidak ada, yang ada sebuah kumpulan berdomisili di Diri Majum, di Ketua yang belah Sidu. Dia tersebut berpergian ke sana, kira-kira ada 12 Sidu dari sini. Lalu sampai ke sana, berjumpa sama beliau, berkenalan, mengatakan bahwa beliau pembawa ditahi pada Rasul. Dibuka aswat tadi di depan Merah Sidu dipersilakan untuk membacanya. Jelas beliau yang bisa membaca, malah menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang Saleh. Malik itu artinya raja, Saleh artinya tan dan takwa. Hingga beliau berubah nama menjadi Maliku Saleh. Baru beliau mengisiamkan Paseh, menurunkan kerajaan Pantai Tua di Perlak, kalah kerajaannya pulang ke Baru.
dan juga diangkat seorang yang layak jadi raja di perak bernama Aladdin yang kita duduki dengan Aladdin Shah. Aladdin Shah mempunyai dua orang putri, salah satunya bernama Ganggang Sari. Ganggang Sari tersebut sudah disilangkan terbalik nama menjadi Putra Merah. Putra Merah dipersunikan oleh Siti Abdullah menjadi istri daripada Malik Saleh. Dalam perkahwinan ini lahir dua orang putra, yang pertama bernama Malik Dahir Al-Muhammad, yang kedua bernama Ahmad dijuluki dengan Malikul Mansur, juga punya anak dua. Lalu beliau tersebut telah mempunyai dua orang anak dan oleh Pakcik Muhammad telah jadi raja besar. Dan Pakcik Muhammad berpulang ke Yudah mengirim ke mana sebuah istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Jadi istana bagi dengan anak Titus. Titus kita ini khasnya kayu karena kita agama Islam bukan Hindu, kalau Hindu baru batu. Nah, lalu dikirim kemari sebuah istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Berpindah kerajaan dari lima jurus sana berpindah kemari. Karena dulu mobilisasinya daripada laut dan juga daripada sungai, maka pindah kemari. Dibuatlah istana di pinggir sungai berdekatan sama laut, dan waktu dibersihkannya rupanya ada sarang semutnya. Nampung kamu, karena suku Aceh ini dasarnya suku Melayu Jawa, dijuluki dengan bahasa Melayu dia ada sarang semutnya. Dirikan istana di situ, diberi nama lah semut betina, semut dara, semut remaja. Namanya semut dara bukan samudra, kalau samudra ada lautan luas. Lalu beliau tersebut duduklah istana semut dara, gabung bersama dengan nama Uliah Pasai menjadi nama kerajaan semut dara Pasai. Dan berubah nama pantai itu hari perlak waktu Hindu, berubah nama menjadi pantai Samudra. Di sini Samudra Pasai, kalau perlak bukan nama kerajaan, nama batang kayu. Nah, lalu beliau tersebut lalu dalam istana Samudra menerima seorang tamu yang sangat agung, namanya orang kafir. Longgar di pasal sejarah itu. Karena Allah Maha Pencipta, Allah mengatakan bahwa dunia ini hampar, maka seorang anak manusia berdasarkan ibadah pada Phoenicia namanya Marco Polo mencari di mana ujung dunia. Hingga 17 tahun di dalam dunia, jatuh dengan lagi kepada dasarnya. Marco Polo mengatakan bahwa rupanya dunia ini bulat bagaikan bola. Nah, inilah gerang pemisah antara ilmu akal dan ilmu agama, bagaikan laki perempuan hari malam putih hitam dalam sekali gerang pemisahnya. Dan Marco Polo waktu datang mari membuat bibi membawa sebuah batang kayu yang namanya adalah bakpala, bohpala. Nyata Marco Polo bajibah melalui pelecok dari pedatang nanti ditampukan daerah Abia. Nah, lalu oleh Marco Polo masuk kemari, sampai kemari menjadi tamu agung di pada Malikus Saleh. Dan Marco Polo sangat berkenan sama Malikus Saleh, dan Malikus Saleh juga sama berkenan sama Marco Polo. Lalu waktu Marco Polo mau berangkat ke Gujarat meneruskan perjalanannya, waktu ribu laut sudah habis, Marco Polo lapor kepada Raja Jayat apa laporannya hingga tertulis di batu-batunya. Nah, beliau sangat menghargai kepada tamunya, artinya walaupun orang kafir. Artinya begini, Marco Polo melapor kepada rajanya, kepada Sultan Malikus Saleh, ya Sultan, kami ingin meneruskan perjalanan kami dan kami sangat membutuhkan arah. Ini punya orang kafir, mana dia para angfi dalam perjalanan ke. Malikus Saleh bersenyum, tidak menolaknya. Walaupun arah itu bernajis, walaupun arah itu haram, tetap beliau tidak menolaknya. Dan beliau tanda tangani hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Artinya adalah, beliau memerintahkan rakyatnya berpergi ke hutan sana untuk mencari air batang. Air batang tersebut dibawa pulang ke istana, didangkan kepada 2000 rakyat Marco Polo, minum bersama dengan petinggi kerajaan Pasai. Dan tertulis dalam sebuah buku bahwa saya adalah Trevor Marco Polo, ia juga masa bisa menghilangkan dada mereka di dalam perjalanannya. Dan ke dasarnya mencari air nira hijau, air aren hijau, bahasa Aceh peh hijau, itu dasarnya. Maka air nira hijau itu sebuah itu bisa disambung tangan oleh tangan jahit menjadi minuman keras seperti tuak dan arak. Dan Marco Polo waktu sudah berangkat ke Gujarat ditanya oleh rombongan ini dari mana. Marco Polo dengan tilu lidahnya menjawab, kami ini dari Sumatera. Berubah lagi pulau kita ini menjadi pulau Sumatera, yang rubah Marco Polo pada tahun 1292 disebabkan semut dara, baru jadi Sumatera. Kalau Ibnu Battuta sama Marco Polo jauh sekali, Ibnu Battuta sama Marco Polo 46 tahun. Juga Ibnu Battuta cuma tamu agung di pada Malikus Zahir hingga diberikan sebuah cetak uang. Dan beliau tersebut Ibnu Battuta menerjemahkanlah apa artinya Pasai, apa artinya semut dara. Dan dia mengatakan bahwa tanah di sini mengandung garam. Tidak ada tanah di pinggir laut dan tidak mengandung garam selain daripada laut tawar, baru tidak ada mengandung garam. Itu kalau menurut saya begitu. Nah, lalu beliau tersebut ini meninggal dunia pada tahun 1297 pada bulan Ramadhan pada hari Minggu, kena sebab penyakit wabah ini demam panas. Meninggalkan dua orang putra, Ahmad dan Muhammad, dan seorang permaisuri kerajaan Gagang Sarjit Bukutamrah, sebuah kerajaan namanya Pasai. Dan beliau tersebut mengangkat anak yang pertama menjadi raja kedua dengan Pasai namanya Muhammad. Muhammad tersebut ini menciptakan lima macam uang Pasai. Dibuat materialnya emas, bernama dirham, perak, bernama ringgit, kuningan, kupang, tembaga, pesai, cimatu. Lima macam uang tersebut itu pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam cerahin beban tutah daripada Maroko, juga Marco Polo daripada Phoenicia. Dialah pencipta uang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Hingga beliau dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana dengan kata lain Malikus Zahir. Dan uang dirham itu sekarang ada
pernah aku masih di Maroko sana. Karena waktu baiknya Ibu Marcutah datang kemari ngaji bersama dengan Marcutah Hiring, yang diberikan sebuah cendramata namanya Allah Ceta Uang Mas. Maka di sana masih berlaku uang dirham, kita saja yang berlaku uang kertas gitu ya. Itulah bedanya karena Indonesia yang merdeka bukan kita. Itu terjadi. Dan juga Marcutah Hiring telah menemukan sebuah kerajaan namanya di Thailand. Dan beliau terbunyi hubungan erat bagus sekali bersama dengan Tiongkok. Dan oleh Kaisar Tiongkok bernama Kaisar Ming mengirim kemari sebuah cendramata yang namanya lonceng cakradunya, dibawa oleh orang seorang pengenal laut namanya Muhammad Laksamana Cengho. Lalu dipaparkan di sini, di sebuah masjid di istana sementara di sini. Kalau di sana istana takarang, di sini ada dua istana, tapi orang selalu tahu satu istana. Nah, lalu sudah dipaparkan ini, sudah hancur ini, baru dipindah ke sana, dari sana baru dipindah ke Banda Aceh. Jadi makanya beliau terbuk ini sudah itu menemukan sebuah kerajaan di Siam namanya waktu dipenuhi oleh Raja Jitu. Dan beliau ini ceritakan sahih dengan cara terdahsyat kita bagaimana dahsyatnya meninggal balik ke Zahir. Dan beliau terbuk adalah meninggal dengan cara sakit. Nah, saya gali dalam sebuah sejarah lagi. Di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit. Nama rajanya bernama Hayam Wuruk, patihnya bernama Gajah Mada, waktu yang mana pengendering pencipta Kris Sampo. Kerajaan Majapahit dengan sumpah palapanya untuk menemukan Asia Tenggara dan Tandara. Dia temukan dulu kerajaan Pasai, kenapa Pasai itu Asia Tenggara. Dia ingin menyerang sebuah kerajaan tidak berani, kombinasi tiga buah kerajaan menyerang kemari sekaligus. Sampai kemari saya seorang raja namanya Marikudai terbunuh oleh Gajah Mada. Untuk supaya tangan siap pasang namanya Semudara. Banyak sekali buktinya. Semuanya yang meninggal ini adalah semuanya suhada-suhada. Meninggal bagaikan masal, bagaikan meninggal tsunami. Alahannya satu orangnya rame-rame terdekat batang kayu sana. Nah, itulah bukti kuat. Dan juga, kenapa begitu? Nah, karena orang Pasailah yang terbunuh, mereka tidak bisa terbunuh karena mereka ada kebalnya, tidak bisa dimakan oleh cedera apapun. Maka sebenarnya orang Pasailah yang terbunuh, yang selamat, yang meninggalkan kerajaan. Lalu istana sudah hancur, raja sudah sahib banyak meninggal, mereka menyuruh dengan kemenangannya. Waktu dia menyuruhlah diketahui oleh Kuntung Mana bahwa Gajah Mada ini memakai sebuah ilmu sihir bernama Rawa Ronte. Karena waktu dia menyerang kemari tidak memakai alas kaki agar kakinya selalu tenduh tanah. Jadi kalau itu tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang, diketahui kelemahan Gajah Mada, terjadilah serangan balik. Dalam serangan balik ini ada pengajaran, karena mereka itu sudah jauh sekali menyuruh, pengajarnya sudah jauh sekali mengejar, pengajarnya orang Pasai sangatlah dan minum air pada sebuah sumur, hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya, terciptalah sebuah kabupaten dari Jawa Timur, namanya Idi, dasar nama daripada Idi, artinya air sedikit. Sedang minum air tidak cukup dan tidak hanya penyengat turun langsung, hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpanglah, di situ meninggalnya Gajah Mada. Sudah disiapkan jerat. Lalu Gajah Mada masuk dalam sebuah jerat. Ada pun kalut dan petah. Tergantung dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas, benar tidak menyentuh tanah lagi, benar hilang dia punya kepala. Dia potong punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Sampai sekarang Gajah Mada yang ada patung kepalanya. Kalau badannya tidak bisa kita kumikan, kalau kita kumikan tentu tanah dia tidak bisa hidup lagi. Maka dimisteriuskan. Jadi maka Gajah Mada orang tidak tahu dimana makamnya. Tercipta sebuah kamatan lagi namanya Majapahit. Dasar nama daripada Majapahit. Baru anak daripada Syed Sharif dikirim ke Pulau Jawa, ke Kairo untuk melawan alimnya. Waktu berbalik di sana tidak bisa mendarat di sini, disuruh mendarat ke Pulau Jawa. Sampai kita dah membantu Demak, tumbukan sebuah kelapa, beli dalam sebuah kota namanya Jayakarta, menjadi ibu kota Indonesia, Jakarta. Itu ayah Syed Sharif. Ayah Fatihah namanya Syed Sharif itu pernah daripada Rasul. Ya, pernah daripada Rasul karena Nabi kita punya anak Fatimah. Fatimah dikawinkan sama Sayyidina Ali, melahirkan orang putra pertama Hasan kedua Husain. Hasan meninggal dalam maka racun, Husin meninggal dalam peperangan, tapi telah meninggalkan beberapa orang anaknya, seperti yang bernama Jainuddin, dan juga yang bernama tadi adalah Said Sharif, ayah daripada Fatahilah, juga daripada Rasul. Dan itu baru dikirim lagi di sini, Ali Mula Mali sini untuk membentuk Fatahilah memperkembangkan misalnya Pulau Jawa, namanya Sayyidina Malik Ibrahim Maulana Ishaq Jainuddin Samsuddin, diberi nama Wali-Wali Somo. Kalau kepedipin dan Syed Ismail, makamnya di samping Masjid Moro. Kalau Said Abdullah ada di Petani Selatan, dijuluki dia untuk Pasai. Kalau di Malaysia ada Manikul Mansur di Malaka. Ada juga Said Ajit di Pinang di Buaceh. Kalau ke Buna Abu Samad, kalau ke Ternate dikirim Samsuddin. Maka di sini digelar dengan Serami Makkah. Begitu Pak. Itu sumber saya, kalau Bapak mau boleh baca-bacalah. Dalam sumber sejarah Nabi Muhammad kita dapat di situ kepala sejarah. Kita pun ini karena oleh Syed Rauh kita dapat tubuhnya sejarah. Dari sejarah Ibn Batu Tahri pada Maroko kita dapat tangannya. Boleh dari Marco Polo daripada Indonesia kita dapat di alam bernama kakinya. Jadi maka ilmu akal sama ilmu agama beda. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan putih hitam lagi perempuan hari malam. Dalam ilmu akal tidak ada perkataan, perbuatan, pekerjaan tidak bisa masuk akal kita punya. Kalau ada tersebut itu kejadian yang jalan entah, tentu kita katakan aneh, unik.
Coba kita berdoa kepada ilmu agama kita yang ada di darui kitabnya Allah, kitanya Allah, semuanya aneh-aneh dan unik-unik. Tanya orang banyak akalnya, siapa dua telur sama induknya kalau dia tahu. Itu yang satu hal mana umpamanya kepada telur. Tapi lara ilmu agama, boh labu lara ya boh buit badan, so pulang baru lara ya boh buit boh bidan, om baca mustajin mujar badan juga. Kitab-kitab tanya mulu, okey terjawab. Itulah yang dapat saya minta baju kedua borang jam yang lupa gak mandung drone mungkin han di nuwah ini yang mungkin kita perlu berhari atau berminggu begitu. Yang sumber yang mudah ini anda, itu mana lo kali baca.